Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran sekolah. Sahabat yang dipersembahkan oleh Gereja Advent Hari Ketujuh, Uni Indonesia, kawasan Barat, ada istilah yang mengatakan "life goes on" atau "kehidupan berlanjut". Tapi pertanyaannya, apa yang menjadi motivasi supaya kita bisa melanjutkan hidup dari hari ke hari? Itulah yang akan kita bahas dalam pelajaran ke-13 dengan judul "Nantikanlah Tuhan". Kita akan sama-sama membahas pelajaran ini bersama Pendeta Soni Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rudi Anjaya Purba, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran ke-13. Pelajaran terakhir di kuartal yang ke pertama di tahun 2024 ini. Kita sangat menantikan Pelajaran yang berikutnya tentunya, tapi mari kita rangkum seluruh rangkaian pelajaran selama kuartal pertama di tahun 2024 ini. Dan kami sangat menghargai setiap interaksi dan juga dukungan yang telah disampaikan oleh para pemirsa kita. Jadi mari kita sapa beberapa nama baru yang mencantumkan namanya di video minggu lalu. Saya akan membacakan beberapa dan minta tolong para Bapak Pendeta sekalian untuk menyapa mereka balik dari Panut Indrianto, Jemaat Cakung di Jakarta. Ini jemaat saya sendiri, terima kasih sudah mendukung. Ada Bakti Channel di Siantar Sawah, Roni T. Rumah Tanah, Shalom. Yan Kana Wadu dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tumdomi Punef. Alfred Mawuntu di California, mungkin yang paling jauh dari yang menonton di video kemarin. Berikutnya dari Juliana Gintuah dan juga Lungun Situmeang. Melihat nama-nama dan juga berbagai tempat di mana mereka menyaksikan, boleh pendeta Purba menyapa mereka. Salam pemirsa yang selalu setia mendengarkan pelajaran sekolah sahabat melalui pelajaran sekolah sahabat Uni Indonesia Kawasan Barat. Terima kasih kepada pemirsa yang selalu setia dan kepada Pendengar atau pemirsa yang baru menyaksikan, semoga Tuhan memberkati. Pelajaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Purba, untuk sapaannya yang hangat. Dan Pendeta Soni Situmorang, saya meng-highlight ada tiga komen yang saya mau bacakan kali ini. Dari Indra Erik Nelwan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengatakan senang sekali selalu mengikuti pembahasan sekolah Sabat di channel ini. Sangat membantu saya menjadi guru sekolah Sabat di gereja. Berikutnya dari Barus Raya mengatakan, "Terima kasih atas pelajaran yang disajikan jelas dan tidak terlalu cepat." waktu dijelaskan. Tuhan memberkati Pak Pendeta sekalian. Dan terakhir dari Canda Clive mengatakan, terima kasih kerana berkesempatan mempelajari sekolah sabat. Kami orang bekerja, tiada masa untuk mempelajari sekolah sabat. Seperti itu. Silakan Pendeta Sonis itu orang dengan tanggapan dan juga salam baliknya. Baik, terima kasih kepada Bapak atau Ibu Nelwan ini, kemudian Pak Barus, Pak Chandra, dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas atensinya. Dan benar, ya kami hanya menyajikan apa yang bisa kami sajikan based on apa yang tertulis di sekolah sahabat yang terambil dari kitab suci. Semoga ini menjadi berkat dan terima kasih oleh karena responnya yang positif. Mudah-mudahan keberadaan kami dan juga pelajaran atau pemaparan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Salam dari Jakarta. Baik, terima kasih sekali. Mari kita awali pertemuan kita dengan membacakan ayat inti dari pelajaran ke-13 dengan judul Nantikanlah Tuhan. Lalu berikutnya pendeta purba akan membantu kita dalam doa buka. Mazmur 27 ayat 14 berisikan, Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Silakan pendeta purba. Baik, pemirsa semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, penuh kasih karunia yang berlimpah kami rasakan dalam kehidupan kami. Kembali kami bertemu Tuhan melalui media ini untuk mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Tuhan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, biarlah melalui pelajaran ini mereka terberkati. Iman kami semakin dikuatkan dan kami semakin bersedia menantikan kedatanganmu yang kedua kali. Semuanya kami serahkan dalam tanganmu Tuhan dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta purba. Jika ada satu kalimat yang bisa merangkumkan pelajaran kita mengenai kitab Mazmur, apakah kalimat tersebut? Saya juga penasaran dengan jawaban para pemirsa sekalian. Jadi boleh dicantumkan di kolom komen sebagai permulaan ataupun introduction dari pembahasan kita kali ini. Apa satu kalimat yang bisa menyimpulkan kitab Mazmur dalam bahasa Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian? Kalau menurut pelajaran sekolah sabat kita, pelajaran ke-13 dikatakan kata terakhir yang bisa kita ambil dari kitab Mazmur itu adalah menantikan Tuhan. Mari kita buktikan apa yang dimaksud dan apakah itu sesuai dengan kesimpulan dari kitab Mazmur. Kita akan masuk ke hari Minggu dengan judul Panggilan untuk menanti. Pendeta Purba, hal menanti atau menunggu itu adalah satu hal yang kebanyakan orang tidak sukai, begitu ya? Tetapi Kitab Masmur dan para penulisnya yang kita sebut Pemasmur mengajak kita untuk menantikan, menunggu Tuhan dalam hal apa, pendeta, dan mengapa kita diajak untuk menanti? Silakan. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dalam pelajaran kita, nantikanlah Tuhan. Hidup adalah perjalanan masa lalu tidak bisa kembali. Yang ada masa depan ada di hadapan kita. Apa yang dialami oleh pemasmur, mereka sudah mengalami dan merasakan bagaimana kekaguman kepada sang pencipta. Mereka juga, juga merasakan bagaimana Tuhan mengampuni mereka. Mereka juga merasakan bahwa keselamatan yang berasal dari Tuhan telah diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dalam perjalanan per kehidupan kerohanian Kitab Mazmur begitu juga dalam kehidupan kita banyak sekali tantangan yang kita hadapi, banyak problem, banyak tekanan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan memerintahkan kita agar kita menanti janji Tuhan karena janji Tuhan itu ya Amin dan pasti kita tidak boleh putus asa. Dan menantikan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia, tapi itu adalah suatu keyakinan. Kepercayaan ditunjukkan dengan tindakan dan iman. Jadi, Tuhan memanggil kita agar kita menanti dengan sabar, khususnya dalam pelajaran kita di sini. Ketika kita menanti, ini akan memperkuat iman kita, dan ini akan mengubah kehidupan kita, dan membuat kita memiliki pengharapan yang lebih cerah. Akan janji-janji Tuhan, dan kita pun memperoleh kedamaian. Baik, uh, itulah yang boleh sampaikan. Ivy, terima kasih. Terima kasih, Pendeta Kurba sudah mengawali diskusi kita dengan sangat baik. Jadi, memang Kitab Mazmur mengajak kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan salah satu caranya adalah untuk terus berkomitmen, tekun untuk menantikan uh, hadirat Tuhan tersebut. Begitu ya, dan berikutnya. Kita akan melihat bagaimana Paulus juga menekankan hal yang sama, pendeta Soni, situ orang apa yang bisa kita lakukan sambil menunggu apa yang menjadi tips dari Paulus? Silakan pendeta. Baik, terima kasih, Ayvi, uh, pemirsa. Saya pernah bahas juga kata menunggu atau menanti. Menunggu atau menanti bagi seseorang merupakan hal yang membosankan, tapi bagi orang lain itu merupakan hal yang sangat menyenangkan tergantung bagaimana kita melihat kasusnya Pastor purba atau IV pernah nggak contoh mau pergi ke suatu tempat tapi masih tiga hari lagi tempat ini tempat yang sangat kita rindukan untuk kita pergi waktu masih kecil pernah nggak kalau liburan sekolah biasa nah, terasa lama sekali tuh hari lewat ya lama sekali atau bagi orang yang pertama kali naik pesawat lah contohnya aduh minggu depan naik pesawat Aduh, lama banget nih Nah, jadi artinya ada excitement apa ke apa kesenangan, kerinduan. Nah, dalam konteks ini dikatakan kita panggilan untuk menanti. Bahkan Rasul Paulus ketika para pemirsa dibaca baca perikop ke 345 maka dijelaskan menanti oleh karena excitement-nya, maka kita kenapa bersaksi tapi untuk 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 lebih jelas Uh, coba Ivy baca paragraf terakhir Alfi. Ya. Sementara itu, kita dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang rencana keselamatan yang akan klimaks pada ciptaan baru. Ciptaan baru itu pada akhirnya adalah apa yang kita nantikan, penggenapan terakhir dari harapan kita sebagai orang Kristen Advent, di mana nama Advent mengandung gagasan tentang harapan yang kita nantikan. Kita menunggu, tetap kita tahu, itu tidak sia-sia. Kematian dan kebangkitan Kristus pada kedatangan pertama adalah kepastian kita akan kedatangannya yang kedua kali. Nah, ini merupakan penjabaran apa, aplikatif dari apa yang Paulus tulis dalam Roma pasal 8 ayat 19. Ya, dia sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah, anak-anak Allah dinyatakan. Pertanyaannya adalah, apakah saya termasuk yang menanti, yang rindu bahwa saya dinyatakan sebagai anak-anak Allah atau saya hanya sebagai common people, orang biasa. Saya mau katakan, ketika Anda menanti, maka itu artinya apa? Bersaksi. Ketika Anda menantikan, maka Anda siap diubahkan. Dan ketika Anda menantikan, maka Anda menunggu suatu masa depan yang cerah di mana kita semua akan terangkat ke sorga yang bakal. Bagaimana caranya? Pelajaran berikut hari berikut kita akan pelajari. Terima kasih, Evi. Terima kasih, Pendeta. Dan saudara-saudara boleh dilanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing untuk membahas kira-kira hal apa yang dapat membantu kita sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Boleh juga disambungkan dengan pertanyaan nomor satu di hari Jumat yang mengatakan mengapa penantian itu penting dalam kehidupan rohani kita? Bagaimana pengalaman para pahlawan ilman di Alkitab bisa kita pelajari bagaimana iman mereka kuat selama penantian janji Tuhan tersebut. Baiklah, kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul Ketenangan Anak Yang Disapih. Tadi sebenarnya pendeta Sony Sutumorang sudah mulai mengulik begitu ya. Dalam hal menunggu ada excitement, ada juga kecemasan atau apa anxiety gitu ya karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi atau bagaimana nantinya. Tetapi Mazmur 131 mengatakan ada ketenangan anak yang disapih ketika kita menantikan Tuhan. Boleh tolong dijelaskan pendeta purba mengenai hal ini? Baik, dalam Mazmur 131 seperti anak yang disapih berbaring dekat dengan ibunya. Ini adalah gambaran yang kuat seseorang menemukan ketenangan ya menemukan ketenangan dalam pelukan Tuhan ini menunjukkan hubungan cinta seorang anak dengan ibunya Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dalam pelajaran kita di sini bagaimana hubungan dengan Tuhan itu sangat penting di mana banyak dunia di dunia ini manusia mengandalkan dirinya bergantung kepada dirinya sendiri merasa dirinya hebat sombong dan merasa dirinya mampu melakukannya, padahal sebagai manusia, apalagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita memiliki kemampuan yang terbatas. Untuk itulah, di dalam banyak kesulitan, banyak godaan, banyak tantangan yang kita hadapi, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka kita menjadi orang yang rendah hati, jauh dari ambisi tapi kita semakin merasakan hal-hal yang ajaib kuasa kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Jadi dalam uh, anak yang disapih ini kita hanya mendapat ketenangan ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan kita juga punya jaminan yang pasti bagaimana seorang ibu dengan anaknya begitu besar kasih Tuhan itu kepada kita manusia bahkan lebih besar daripada kasih seorang ibu. Ini menunjukkan satu hubungan, hubungan cinta Allah mencintai atau mengasihi kita. Terima kasih, IV. Terima kasih pendeta sudah menekankan bahwa hidup ini dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali akan lebih tenang jika kita tidak berfokus kepada diri sendiri, tetapi berfokus kepada Dia yang kita tunggu begitu ya dan juga hubungan kepercayaan kita dengannya. Terima kasih sekali. Ada satu ironi yang besar ini dalam paragraf kedua. Pendeta Sonis itu Situmorang, saya mau bacakan di bagian akhir dari paragraf kedua. Faktanya, ada sebuah ironi besar: semakin banyak kita belajar tentang dunia fisik, semakin besar pula misteri yang muncul di hadapan kita, alias semakin banyak kita hidup begitu ya. Ada pengalaman hidup, malah makin banyak pertanyaan. Ada juga orang yang mengatakan, makin banyak saya belajar mengenai firman Tuhan, makin banyak hal-hal yang saya bingung, begitu ya. Dan itu bisa mengganggu iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi, apa yang dimaksudkan di sini ketika kita diajak untuk belajar beriman seperti seorang anak kecil yang sedang disapih? Silakan pendeta Sonis situ Baik, terima kasih para pemirsa. Artinya mungkin sebelum kita masuk ke sana, kita harus mengerti dulu apa artinya di sapi. Jadi di sapi itu adalah ketika anak-anak mulai belajar makan makanan padat ya, atau tanpa tambahan asi lagi. Dan dalam tahapan itu dia tidak bisa lakukan sendiri, harus ada seorang ibu yang menyapi. Biasanya ini berusia pada apa? Laksana baru usia 3 tahun. Atau dengan kata lain, di mana proses di mana ibu mulai mengajarkan anaknya untuk mengkonsumsi makanan padat tanpa menyusu atau asi lagi. Itulah artinya di sapi ya. Nah, gambaran ini sangat relevan dengan Mazmur 131 di mana Tuhan mengajarkan kita, Tuhan menuntun kita agar menyapih. Nah, lalu Ivy tanyakan, ada ironi juga. Semakin besar apa semakin banyak kita belajar tentang dunia fisik, artinya ingat tadinya disusui Tadinya di feeding, sekarang kita mulai apa? Belajar makan sendiri, benar. Ketika Anda mulai belajar sendiri, maka kalimat tadi itu akan sangat-sangat nyata. Ada sebuah ironi besar semakin banyak kita ber ber apa? Be, belajar tentang dunia fisik, semakin besar pula misteri muncul di hadapan kita. Kenapa? Ingat, perjalanan kerohanian merupakan perjalanan hidup kita. Itu sebabnya Afi boleh baca paragraf kedua dari, dari awal. Baik. Sebaliknya, orang benar mengarahkan pandangannya kepada Allah. Pengakuan akan kebesaran Tuhan membuat mereka rendah hati dan bebas dari pencarian diri dan ambisi yang sia-sia. Pemasmur mengaku bahwa dia tidak mencari hal-hal besar dan hal-hal yang terlalu ajaib. Ungkapan ini menggambarkan karya Tuhan di dunia yang berada di luar pemahaman manusia. Sains modern telah menunjukkan kepada kita bahwa hal-hal yang paling sederhana pun bisa menjadi sangat rumit dan jauh di luar pemahaman kita, setidaknya untuk saat ini. Faktanya ada sebuah ironi besar, semakin banyak kita belajar tentang dunia fisik, semakin besar pula misteri yang muncul di hadapan kita. Langsung paragraf keempat, Ivy. Dengan menyapih kita dari ambisi dan kesombongan yang tidak penting, Allah memperkenalkan kita pada makanan padat, yaitu untuk melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kepercayaan seperti anak kecil yang digambarkan dalam Mazmur 131 adalah iman yang dewasa yang telah diuji oleh kesukaran hidup dan telah menemukan bahwa Allah setia pada firman-Nya. Nah, gambaran dua kalimat paragraf tadi merupakan hal yang kita hadapi Semakin banyak anda belajar Firman Tuhan, semakin yakin anda kepada Tuhan, semakin dekat akan anda kepada Tuhan, maka akan semakin banyak misteri yang akan kita hadapi. Misteri apa itu? Terus terang, seorang anak yang disapi ketika pertama-tama dia mulai makan, maka perlu ada pasi, perlu dia yakin, mungkin agak keselak atau apapun itu. Nah sama seperti ketika anda mulai mengenal Tuhan, tantangan, rintangan, halangan akan makin banyak. Dan untuk itulah ah paragraf keempat sangat kita butuhkan. Apa? Ambisi dan kesombongan. Kenapa? Masalah utama dari umat-umat Tuhan adalah ketika mereka mengetahui kebenaran tersebut dan merasa tahu, maka mereka cenderung menggunakan logika. Coba saudara baca di atas kata faktanya itu. Bisa menjadi rumit dan jauh di luar pemahaman kita setidaknya untuk saat ini. Untuk kita, apa kita buat. Masuk 131. Tetap dekat dengan Tuhan, sehingga apapun yang Anda akan hadapi, yang boleh jadi membuat Anda semakin jauh dari Tuhan. Atau boleh jadi menjadi ironi yang membuat Anda ragu-ragu. Tapi ketika Anda dekat dengan Tuhan, maka paragraf terakhir, bagian B, itulah jawabannya sebagai penutup. Tolong dibaca, Ivy, dari artinya. Artinya, dari apa yang telah kita pelajari secara pribadi tentang kesetiaan dan kebaikan Tuhan, kita dapat berbagi dengan orang lain yang apapun alasannya masih bergumul dengan iman mereka. Kesaksian kita tentang Kristus bahkan dapat terjadi di dalam gereja itu sendiri di mana banyak orang perlu mengenal Dia untuk diri mereka sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Menarik sekali, kita akan lanjutkan ke hari Selasa karena masih berhubungan. Kali ini judulnya adalah bahwa berkas-berkasnya. Kita diajak untuk menantikan hadirat Tuhan dan kita dapat menantikannya dengan segala ketenangan. Ketenangan dari apa? Karena kita tahu dalam hidup ini masih ada tantangan dan juga kesulitan yang bisa kita hadapi. Begitu ya, jadi menantikan Tuhan tidak menghilangkan tantangan ataupun kesulitan dari hidup tersebut. Jadi dari mana kita bisa mendapat kekuatan dan harapan dari seperti yang dituliskan dalam Mazmur 126. Boleh tolong pendeta purba masuk ke bagian tersebut. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran kita saat ini, bawa berkas-berkasnya. Ini juga ada di dalam lagu Sion, ya, bawa berkas-berkasnya. Jadi, ini digambarkan seperti panen, ya, satu pelajaran rohani dari panen dari para petani, di mana ketika menabur, merawat ladang. Kebun buah-buahan, gandum lainnya, atau anggur yang lainnya. Ketika panen, pasti kita bersuka cita. Saya, anak petani dulu, waktu kecil, ketika kita sudah capek menanam, menanam, dan ketika panen, kita sangat-sangat senang. Ya, senang sekali kita. Jadi, apa yang telah ditabur Tuhan, yaitu firman Tuhan, kebenaran, dan bila mana yang diberkati oleh Tuhan, kita dituai dan kita diselamatkan, Tuhan sangat bersukacita pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik, di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan yang ajaib akan membebaskan kita walaupun tinggal di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Jadi kegembiraan, kelegaan ini ya, walaupun di masa lalu kita penuh dengan pergumulan tapi satu jaminan yang pasti, bahwa akhirnya akan ada sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita, iman yang hidup. Ketika kita menghargai perbuatan-perbuatan besar Tuhan di masa lalu, kita tidak melupakannya, dan kita percaya untuk masa yang akan datang juga, Tuhan. Apa Tuhan akan selalu menyertai kita? Inilah janji Tuhan yang luar biasa: menabur dengan air mata, menuai dengan sukacita janji Tuhan yang kuat menuntun kita dari masa kini. Kita bisa sanggup melewati masa yang masa yang sulit menuju masa ke depan penuh dengan bahagia. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, Pendeta Purba, telah menyatakan kepada kita bahwa ketika panen, ketika meng mendapatkan hasilnya, kita diajak untuk melihat ke belakang, gitu ya, bagaimana prosesnya. Dan dalam sudut pandang mana pendeta Sonis itu morang, kita bisa melihat ke belakang supaya muncul harapan baru. Karena tidak semua hal di masa lalu itu bisa menambah semangat, gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin mematahkan semangat. Jadi dari sudut pandang mana kita bisa melihat ke masa lalu? Silakan. Baik, terima kasih. Saya senang dengan kelewat pasar Purba tadi. Apa? Menabur dengan air mata, menuai dengan sukacita. Dan benar, ini sangat relevan dengan Mazmur pasal 126 ya. Kalau kita lihat Mazmur 126 ini ditulis atau digubah oleh Daud ini, maka ada hal-hal yang istimewa di sana. Ini merupakan gambaran dari kepulangan dari pembuangan ya para pemirsa ya. Lalu doa kepada Tuhan, nah ini doa, doa kepada Tuhan untuk menyelesaikan apa? Proses perjalanan pulang. Lalu yang ketiga, perbandingan kepulangan dari pembuangan dengan panen yang tertunda lama. Benar, bawa berkas-berkasnya. Itu sebabnya di lagu Sion atau lagu Kristen dikatakan apa? Apa lagunya itu, Ivy? Bawa berkasnya, bawa berkasnya. Uh, artinya apa? Ada yang kita bawa. Lalu, tadi Ivy katakan ya, apa yang kita lihat gambaran masa lalu tersebut? Saya ingin katakan, pemirsa. Ada satu masa ketika bangsa Israel diberkati Tuhan, menurut akan Tuhan, lalu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan oleh karena berkat Tuhan. Hingga tiba ke suatu masa ketika mereka harus dibuang. Dan dalam kehidupan ini masa pembuangan itu ketika kita berada dalam titik nadir yang sangat rendah. Ketika kita beriman tapi oleh karena satu dan dua hal yang mengganggu iman kita sehingga kita jatuh. Nah, ketika Anda sudah jatuh, Anda bertobat kembali kepada Tuhan. Maka pengalaman masa lalu menjadi apa? Menjadi sangat nyata untuk kita jadikan sebagai patron untuk menjalani masa depan. Coba Ivy baca paragraf yang ketiga. Nyatanya, ingatan masa lalu memicu harapan baru untuk masa kini. Gambaran sungai di selatan adalah metafora yang kuat tentang tindakan Allah yang tiba-tiba dan penuh kuasa atas nama umatnya. Bagian paling selatan Yehuda adalah daerah gurun yang gersang, Aliran sungai terbentuk secara tiba-tiba dan dipenuhi air yang deras setelah hujan deras selama musim hujan. Hujan awal dan akhir memainkan peran penting dalam keberhasilan tahun pertanian. Demikian pula gambaran tentang menabur dengan air mata dan menuai dengan sukacita adalah janji ilahi yang kuat yang menuntun dari masa kini yang sulit ke masa depan yang bahagia. Ingat, penulis pelajaran menggunakan masa kini yang sulit ke masa depan yang penuh bahagia. Kenapa? akan ada suatu titik di mana kita akan berusaha untuk mencapai hal-hal yang bahagia. Melalui apa itu? Musim panen. Apa yang kita lakukan? Mohon bantu lagi Ivy Paca paragraf terakhir. Akhir musim panen adalah saat para peziarah bangsa Ibrani kuno membawa hasil musim ke bait Allah di Yerusalem. Motif panen memberikan pelajaran spiritual yang ampuh bagi masyarakat saat itu. Sama seperti kerja keras menabur dan merawat ladang, Kebun buah-buahan dan kebun anggur dihargai dengan sukacita panen yang berlimpah. Demikian juga, pencobaan umat Allah saat ini akan dimahkotai dengan sukacita keselamatan di akhir zaman. Gambaran tuayan besar menunjuk pada pemulihan Allah atas kerajaannya di bumi pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun, di sini juga muncul tema menunggu, seperti halnya panen, kita harus menunggu untuk melihat buah dan hasil kerja kita. Singkat perhatikan kalimat menunggu untuk melihat buah dan hasil kerja kita. Apakah hasil panen Anda berlimpah atau hasil panen Anda pas-pasan atau bahkan Anda tidak tidak mempunyai panen itu tergantung kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Dan pertanyaan itu juga yang ditanyakan kepada kita di akhir dari hari Selasa untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda sehingga Anda bisa panen, begitu ya, untuk di masa sekarang. Dan luar biasanya Mas Pur 126 ini merupakan lagu seperti lagu sukacita, padahal ditulis di saat penawanan, begitu ya. Itu bagaimana ceritanya? Itulah hanya menunjukkan iman bangsa Israel untuk menantikan kedatangan dan juga berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Baik kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul Menunggu dalam Perhentian Sabat Tuhan. Sepertinya ada hal yang spesial dari hari Sabat dalam hal menunggu atau menantikan Tuhan. Apa hal itu tersebut? Pendeta Purba silakan. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Menunggu dalam Perhentian Sabat Tuhan. Ya. Sahabat itu adalah berhenti dari segala pekerjaan duniawi. Nah, itu sahabat, hari ketujuh dalam menunggu di sini, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita harus menunggu? Berarti ada sesuatu yang kita harapkan, harapkan lebih baik, ya harapkan baik. Sahabat, perhentian siapa yang menciptakan sahabat itu adalah Tuhan, ya. Sabat diberikan untuk kebahagiaan bagi manusia. Jadi ketika kita menunggu bukan menunggu yang membosankan, tapi menunggu yang memberikan kedamaian, memberikan sukacita, memberikan pengharapan. Kenapa pemirsa yang diberkati oleh Tuhan? Karena Tuhan ya, Tuhanlah yang memberikan berkat. Jadi ketika kita sabar menunggu di Sabat itulah ada berkat maka kita mendapatkan keuntungan karena yang pemberinya itu adalah Tuhan yang superior di tempat tinggi memberinya keuntungan yang tak tertandingi. Jadi dengan kata lain ada berkat, berkat di sana. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dengan kata lain bahwa Tuhan akan selalu mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita apabila kita berseru kepadanya. Jadi dalam Mazmur 92 Memuji Tuhan atas ciptaannya di masa lalu, dan pemeliharaan Tuhan akan dunia ini terus berlangsung. Ya, walaupun uh, apa yang dituliskan oleh pemazmur ini sudah uh, beribu tahun yang lalu, tapi janji Tuhan itu tetap bisa kita nikmati sekarang ini. Ya, kita bisa menikmati istirahat Sabat penuh dengan sukacita. Kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Ivy Terima kasih, Pendeta, sudah memberikan satu harapan bagi ciptaan yang telah jatuh dan juga ciptaan yang tanpa harapan yang pen, uh, perlu penebusan. Begitu ya, makanya hari Sabat adalah satu tema penciptaan dan juga penebusan yang dilakukan Yesus bagi kita. Terima kasih sekali untuk topik pembaharuan Pendeta Soni Situmorang, karena hari Sabat itu uh, erat hubungannya dengan pembaharuan begitu ya, rohani ataupun penciptaan dan juga penebusan begitu ya. Tapi bagi banyak umat-umat Tuhan yang menjalankan hari Sabat seperti rutinitas, sepertinya tidak ada hal yang baru yang mereka dapatkan setelah menjalani hari Sabat. Apa tantangannya bagi kita dan juga ajakan pendeta bagi para umat Tuhan yang menonton? Benar. Sabat cenderung sebagai suatu ritual atau liturgi yang kita laksanakan oleh karena kebiasaan. Sebabnya, banyak juga orang mengatakan umat gereja Advent seperti orang Farisi, tapi mereka salah kaprah. Ketika umat Tuhan yang benar-benar beriman kepadanya, maka sahabat itu bukanlah suatu tradisi, bukanlah suatu liturgi atau ritual, tapi sahabat merupakan suatu ekspresi sukacita kita bahwa sampai saat ini kita masih mengakui dia sebagai Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dan berbicara mengenai pembaruan yang Ivy katakan tadi, maka kita perlu melihat ada kata minyak baru dalam buku Masmud. Nah, sebelum Ivy baca di sana, saya ingin di paragraf keempat tersebut ada kata yang menarik, itu balal. Balal itu menggambarkan pengurapan yang tidak biasanya pengurapan tapi menunjukkan pencampuran minyak. Jadi balal pencampuran minyak. Dan kata balal ini biasanya itu mengartikan itu mirip seperti minggu lalu para pemirsa kata sasya sia-sia atau wadah apa itu sia-sia worship worship apa untuk menyembah tapi ini kata kerjanya apa ini ini kata-kata lainnya artinya kalau menyembah kita lakukan maka kata balal ini lebih mengarah kepada kita menyiapkan diri kita untuk Tuhan dan kita mau supaya diri kita kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan secara utuh baik luar maupun dalam. Artinya jasmani dan rohani kita persembahkan semuanya untuk Tuhan. Itulah pembaruan tersebut. Tapi untuk lebih lengkapnya, para pemirsa di rumah boleh baca paragraf keempat. Tolong kasih baca. Minyak baru menyampaikan pembaharuan pengabdian pemasmur untuk melayani Allah sebagai hambanya yang telah ditabiskan kembali. Pengurapan dengan minyak dilakukan untuk menguduskan orang-orang pilihan seperti imam dan raja namun, pemasmur memilih kata Ibrani yang tidak biasa, balal, untuk menggambarkan pengurapannya yang tidak biasanya menggambarkan pengurapan hamba-hamba Allah, tetapi menunjukkan pencampuran minyak dengan bagian lain dari korban. Penggunaan balal yang unik oleh pemasmur menyeratkan bahwa pemasmur ingin mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan dan mempersembahkan seluruh dirinya kepada Allah. Perbedaannya dengan saat ini adalah banyak orang datang ke gereja atau beribadah pada hari Sabat hanya sebagai ritual atau liturgi. Tapi sekolah Sabat menerangkan bahwa ketika engkau uh, beribadah pada hari Sabat, memelihara hari Sabat, jadikanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan di sana lah totali apa total komitmen Bukan dalam tanda kutip hanya kebiasaan. Itu sebabnya pembasur juga sangat menekankan di paragraf ke terakhir. Mungkin Aziz bisa baca. Ya. Tidak mengherankan menemukan pemikiran tentang konsekrasi dalam Mazmur yang didedikasikan untuk hari Sabat. Karena hari Sabat adalah tanda bahwa Tuhan menguduskan umatnya. Gambar pohon palem dan pohon aras Lebanon menggambarkan umat Allah yang bertumbuh dalam iman dan penghargaan yang sejati akan tujuan dan kasih Allah yang luar biasa. Sabat adalah tanda perjanjian kekal Tuhan dengan umatnya. Jadi, perhentian sabat sangat penting bagi umat Allah karena itu memberdayakan mereka untuk dengan penuh kepercayaan menunggu Tuhan untuk menggenapi semua janji perjanjiannya. Singkat, coba perhatikan kata konsekrasi. Di Wisuda biasanya ada konsekrasi ya, itu hari sabat diadakan. Ada juga kata dedikasi. Jadi consecration ini artinya ketika diunai, ketika saya lulus Tuhan, saya ingin persembahkan diri saya, apa adanya ilmu saya hanya untuk kemuliaan namamu. Dan konsep sabat di sini, nah ini saya senang. Coba tadi Alfi katakan, sabat adalah tanda perjanjian kekal dengan Tuhan, dengan umatnya. Artinya perjanjian atau covenant dengan umatnya. Masalahnya sekarang adalah ketika Tuhan sudah menggenapi janjinya, apa kita bisa terus berhubungan dengannya dan menggenapi janji kita, itu tergantung bagi saudara sendiri. Terima kasih, Ivy. Terima kasih. Jadi hari sabat sangat penting untuk membantu kita kuat dan tekun sampai pada akhirnya gitu ya menentukan janjinya. Bagaimana keistimewaan dari hari sabat ini kita tanggapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa didiskusikan di UKSS masing-masing. Baik, kita maju ke hari Kamis. Terakhir, kita akan bahas mengenai sukacita datang di pagi hari. Mungkin pertanyaan yang penting yang akan kita bahas di satu minggu ini adalah: jadi kapan pendeta purba, apa yang kita nantikan ini akan terjadi? Bisa jadi kedatangan Yesus yang kedua kali, ataupun hal-hal lain yang kita harapkan dalam hidup yang pernah kita mintakan kepada Tuhan. Begitu, jadi kapan akan datang yang kita nantikan ini? Silakan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan sebagai orang Kristen, kita sedang menanti. Apa yang kita nantikan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kedatangan yang pertama sudah terjadi lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Jadi ketika itu terjadi, harapan-harapan itu itu menjadi satu sukacita. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita, sukacita datang di pagi hari. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini merupakan waktu yang ditunggu-tunggu, waktu pembebasan, waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena pagi hari mengungkapkan satu masa setelah malam. Malam itu melambangkan keputusasaan, kesusahan. Kita sedang berada di dunia yang penuh dengan dosa ini, penuh dengan pergumulan problem, ya bencana, keputusasaan, dosa yang kita alami, maka Tuhan memberikan janji, Tuhan akan membalikan kegelapan itu menjadi terang kemuliaan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kegelapan ini juga malam itu melambangkan juga kematian, ya. Ada banyak kematian terjadi. Ada juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia Tuhan sudah izinkan dia beristirahat. Maka Tuhan menjanjikan pada waktu nanti kedatangan Yesus yang kedua kali akan apa? Akan bangkit kembali. Makanya kalau ada orang meninggal sering dikatakan menunggu pagi kebangkitan yang cerah. Kenapa? Karena Yesus sudah membuktikan itu bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian dan Yesus sudah membuka jalan. Jadi sepanjang malam tangisan Sepanjang malam pergumulan, pagi hari akan terdengar sorak sorai pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang percaya mengatakan, inilah Tuhan yang kami nanti nantikan. Baik, terima kasih. Ivy. Amin. Terima kasih pendeta. Dan itulah yang menjadi pertanyaan kita berikutnya, pendeta Soni. itu orang, kenapa kesannya ketika membahas mengenai penantian akhirnya kematian begitu? Mungkin yang dinantikan oleh para pemirsa sebenarnya buah hati, begitu yang menantikan kesembuhan, tapi ujung-ujungnya kenapa kematian harus dibahas dan apa hubungannya dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang merupakan penantian paling akhir gitu ya, tidak ada hal-hal lain yang kita nantikan selain itu silakan pendeta bagi orang tidak percaya kematian merupakan akhir dari sebuah kehidupan tapi bagi orang-orang beriman kematian merupakan suatu masa atau periode di mana melalui peristiwa tersebut kita boleh melihat, kita boleh berharap, kita boleh mendapatkan kepastian bahwa suatu saat kelak ada pagi kebangkitan. Sama seperti judul, suka saya datang di pagi hari. Dan benar, ketika para ketika penulis pelajaran membahas pelajaran ini, maka ini merupakan naskah tertua. Kalau saya nggak salah, ini dari teks Masoret pada abad ke-5 atau abad ke-10. Kemudian ini ditemukan di, di Laut Mati ya. Uh, gulungan laut mati pada abad kedua. Nah, ada kalimat yang sangat luar biasa di sini. Tadi pastor Purba sudah membaca. Ketika para pemirsa lihat uh, ayat yang keempat dari Mazmur 5 maka ada kalimat yang sangat, sangat, sangat terkoneksi dengan judul. Dikatakan begini: Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu, nunggu menanti pagi yang cerahkan itu sering tadi apa Surplus sudah katakan artinya kenapa kematian selalu dilambangkan dengan akhir apa hal-hal yang seperti ini benar ketika kita berbicara mengenai kematian maka Alkitab telah menggambarkan bahwa Yesus telah mati dia mati tapi setelah mati ada pagi kebangkitan dan hal tersebutlah yang menjadi batu penjuru bagi kita bahwa akan ada pagi kebangkitan. Hanya bedanya adalah pagi kebangkitan tersebut hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam tanda kutip mereka akan terangkat ke surga. Lalu apa hubungannya? Coba Ivy baca paragraf terakhir Ivy. Ya, tunggu, paragraf kedua dulu. Paragraf Pagi kebangkitan Yesus Kristus membuka jalan bagi pagi kekal keselamatan Allah bagi semua orang yang percaya dalam namanya. Murid-murid Yesus mengalami kekuatan penuh dari janji dalam Mazmur 30 ayat 6. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan yang telah bangkit, hanya karena perkenanan Tuhan dan kasih tanpa syarat, tangisan kita diubah menjadi sukacita. Tangisan diubah menjadi sukacita oleh karena apa? Paragraf terakhir. Di atas kubur Yusuf yang telah terbuka, Kristus telah mengumumkan dalam kemenangan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Perkataan ini dapat diucapkan hanya oleh Allah. Segala makhluk yang diciptakan hidup oleh kehendak dan kuasa Allah. Merekalah penerima hidup dari Allah dalam keadaan tidak berdiri sendiri. Dari serafim yang tertinggi sampai dengan makhluk hidup yang paling hina, Semuanya diisi kembali dari sumber kehidupan. Hanya Dia yang satu dengan Allah dapat mengatakan, Aku mempunyai kuasa menyerahkan hidupku dan Aku mempunyai kuasa untuk mengambilnya kembali. Dalam keilahiannya, Kristus memiliki kuasa untuk memutuskan rantai kematian. Rantai kematian akan diputuskan ketika pagi kebangkitan ada dan istilahnya pada kalian kedua. Maka apa lagunya? IV pasal perubahan. Dari kami day, apa artinya judulnya? Akan ada satu hari. Ya, apa judulnya itu? Ah, itulah itu. Artinya ada sebuah judul lagu nomor tidak ada tangisan, tidak ada semua. Itulah yang kita akan dapatkan di sorga kelak. Mungkin pemirsa cari judul lagu itu. Dari kami ngede nananana, nah, 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 nah. Ah, boleh tanggapan di tempat komen. Terima kasih. Baik. Kalau tidak salah judulnya What a Day That Will Be. Tapi... Ah benar. Berarti pemirsa tidak jadi. Terima kasih. <laughs> Boleh dikonfirmasi melalui kolom komen. Ya, oke. Okay. Baiklah, kita sudah berada di akhir dari pembahasan kita di pekan yang terakhir, kuartal pertama tahun 2024. Jadi, bisakah kita buktikan bahwa tema keseluruhan Kitab Mazmur yang merupakan doa, himne, nyanyian puisi dari para pemasmur bangsa Israel adalah mengenai menantikan hadirat Tuhan. Mereka ingin sekali hidup dekat dengan Tuhan dalam segala dikaliku kehidupan. Ketika senang, ketika ditawan, ketika apa tidak ada pembebasan dan juga merindukan kebebasan begitu ya. Yang hanya mereka inginkan adalah hadirat Tuhan. Apakah begitu? Dan silakan disambungkan dengan kesimpulan Bapak Pendeta sekalian. Boleh saya mulai dari Pendeta Sonis itu orang? Silakan. Baik, kesimpulan saya adalah pelajaran hari Jumat paragraf kedua sampai kalimat kerelaannya. Tolong Ivy, perintah Tuhan sampai kerelaannya. Perintah Tuhan kita untuk menantikan dia adalah perintah yang mustahil. Kecuali dia telah melakukan pekerjaannya di dalam kita melalui Roh Kudus, antusiasme manusia sebesar apapun tidak akan pernah mampu menahan tekanan yang akan ditimbulkan oleh penantian pada diri kita yang lemah. Hanya satu hal yang akan menahan ketegangan, dan itu adalah tinggal di dalam Yesus Kristus, yaitu hubungan pribadi dengan Dia. Jika Kristus diam di dalam hati kita, Dia akan bekerja di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendeta Purba, silakan dengan kesimpulannya. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita ini, menanti. Menanti sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menanti yang aktif, dengan iman yang teguh, bukan pasif. Menanti kita harus sabar bertahan, ya berharap dengan pasti akan janji Tuhan. Abraham dengan Sarah mereka harus sabar lebih kurang 25 tahun menanti. Kemudian bangsa Israel mereka harus menanti 430 tahun mereka dibebaskan dari Mesir. Daniel juga dengan teman-temannya harus sabar mereka menanti 70 tahun untuk kelepasan. Bangsa Yahudi juga mereka harus sabar menanti untuk kedatangan Yesus atau Mesias itu. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam menanti ini? Yang pertama kita harus mengantisipasi, mempersiapkan diri kita. Mari kita mengubah kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian percayalah akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti itu akan dipenuhi dan waktu Tuhan dia akan datang untuk menggenapi itu semuanya. Oleh karena itu, marilah kita semua pemirsa dan umat-umat Tuhan, kita selalu setia dan tetap sabar menanti janji Tuhan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih, Avi. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih pendeta untuk kesimpulannya yang begitu jelas. Baik para pemirsa, kita akan menanggapi tiga pertanyaan yang telah masuk di episode yang terakhir. Saya akan bacakan pertanyaan pertama, saya arahkan kepada pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu. Dari Sam Bisai, mengapa umat Advent kalau berdoa tidak mengangkat tangan untuk menyembah seperti orang Kristen lain? Silakan pendeta Sony. Baik, terima kasih. Uh, umat Kristen lain benar ketika mereka menyembah Tuhan menyembah Tuhan mengangkat tangannya. Kenapa orang Advent ketika memuji Tuhan tidak mengangkat tangan? Ketika berbicara mengenai mengangkat tangan, maka saya akan katakan ada beberapa di beberapa negara di mana budaya-budaya mereka merupakan seperti itu mereka mengangkat tangan juga. Namun umat Advent secara umum tidak mengangkat tangan dalam kebaktian-kebaktian umumnya bukan berarti mereka tidak memuji muliakan nama Tuhan namun itu lebih mengarahkan kepada kekhusukan mereka untuk uh, berdoa. Biasanya orang mengangkat tangan ketika mereka memuji, ketika mereka berdoa. Bukan juga hanya berdiam. Umat-umat Advent biasanya melipat tangannya, mengepal tangannya, kemudian ya satu dua ada juga mengangkat tangan. Namun biasanya mereka apa? Mereka hanya fokuskan hati diri dan perhatian. Dan ada juga sebagian yang Uh, bernyanyi, mengangkat tangan. Jadi kata mengangkat tangan atau tidak itu lebih mengarah kepada budaya setempat. Lalu dia mengatakan apakah wajib kita mengangkat tangan ketika kita berdoa. Saya ingin tekankan saudara-saudara bahwa ketika kita memuji Tuhan, berdoa, gestur tubuh boleh jadi penting, tapi yang paling penting adalah hati kita. Biarlah hati kita yang terangkat, bukan hanya fisik luar kita. Itu sebabnya kebanyakan umat Tuhan umat gereja Advent saat ini dalam liturgi-liturgi mereka tidak mengangkat tangan mereka karena itulah kebiasaan yang sudah mereka lakukan dan itu menggambarkan bagaimana mereka ingin bersatu dengan Tuhan saja artinya kita tidak mengatakan angkat tangan atau tidak salah, tapi lebih mengarah kepada kebiasaan masing-masing kita. Terima kasih Haipi. Terima kasih kepada penanya dan juga pendeta yang sudah menanggapi. Berikutnya untuk pendeta Rudi Purba, saya mau sampaikan pertanyaan dari Global Ministry. Apakah cara praktikal untuk memberikan kesaksian tanpa menyentuh kesensitifan dari orang lain? Silakan pendeta. Terima kasih pertanyaan dari Global Ministry uh, yang ditanyakan bagaimana cara praktikal memberikan kesaksian tanpa menyentuh kes kesensitifan pada orang lain. Yang pertama, apa yang mau kita saksikan? Yang kita mau saksikan adalah pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana kasih ya penyertaan, mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita, kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kedua, apa yang mau kita saksikan adalah firman Tuhan. Jadi karena itu adalah pengalaman kita dengan Tuhan yang kedua Firman Tuhan adalah landasan ya kebenaran dan itu berasal daripada Tuhan ketika kita menyaksikan itu kepada orang lain tentu ya orang lain ya, tidak akan tersinggung atau kita tidak uh, menyinggung hal-hal yang sensitif karena kita tidak mencari-cari kesalahan ya kita tidak mau mencari-cari kesalahan atau uh, menghina dan yang lain yang kita mau sampaikan adalah tentang Yesus, tentang kasihnya, tentang kebaikannya, apa yang kita alami dan apa yang telah disampaikan Tuhan melalui Firman-Nya, itulah yang kita saksikan. Jadi uh, mari kita semakin banyak bersaksi, ya menyaksikan bagaimana kuasa-kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih IP dan Global Ministry. Semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Itulah tips-tips praktis dari pendeta untuk global ministry. Pertanyaan terakhir ini dari seorang muda, Daang BKE mengatakan, "Bagaimana kita memuliakan Tuhan ketika kita sedang ditimpa banyak masalah? Tolong pencerahannya." Mungkin boleh kedua pendeta, saya mulai dari Pendeta Sony terlebih dahulu, Pendeta Rudi boleh tambahkan. Kalau sedang dalam masalah apakah apa yang cenderung kita lakukan? Sebagai manusia biasa pasti Anda kecewa mengapa Tuhan izinkan hal tersebut menimpa kita. Tapi benar, apa yang harus dilakukan? Saya hanya akan kutip uh, Pastor perubahan dan juga IV, apa yang kita lihat dalam konteks Ayub. Paling sedikit ada empat pelajaran penting yang bisa kita respon dari Ayub saat menghadapi ujian pada waktu dia uh, menghadapi masalah. Yang pertama, Pak, dia tetap memuji Tuhan. Anda bisa lihat, di ayub pasal 1.21, dalam kesesakan kehilangan semua yang miliki, ia ya temui Tuhan. Yang kedua, tidak menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, dia tetap percaya bahwa dalam keadaan susah pun, Tuhan berdaulat penuh atas hidupnya. Anda bisa lihat eh, ayat 2-9, bahkan ketika istrinya eh, mengutuki Tuhan, tapi ayub, dia yakin percaya bahwa Tuhan berdaulat dan yang terakhir. Nah ini kalimat yang paling bagus. Saya baca ayatnya dalam Ayub 19.25, Tapi aku tahu penebusku hidup dan ia akan bangkit dan setibu. Ayub percaya pada Tuhan. Jadi sama seperti Ayub yang saya akan bisa bisa sampaikan kepada Pak uh, Daang, Daangnya Pak Daang. Empat hal tersebut harus kita pegang. Kenapa? Hidup ini merupakan apa? Ketika anda hidup berarti anda akan menghadapi masalah dan satu satu tempat di mana tidak akan ada masalah lagi bukan di kuburan ya banyak orang mengatakan mati aja lu habis masalah udah tempat di mana tidak ada masalah lagi di mana pasar purba iv di sorga yang bakal kalau anda tidak mau masalah hadirlah di sorga nantinya terima kasih terima kasih silakan pendeta purba dengan tambahannya masalah siapa yang tidak punya masalah semua kita punya masalah ya, baik seorang hamba Tuhan, baik orang yang biasa-biasa, orang kaya punya masalah, orang miskin juga punya masalah, semua kita punya masalah. Tapi ada perbedaannya. Ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, masalah itu Tuhan ubahkan itu menjadi berkat. Tapi kalau kita tidak datang kepada Tuhan dalam masalah itu, bisa saja masalah itu membawa kita jauh daripada Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan ketika ada masalah? Ketika ya, ada masalah, datanglah kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan menjauh sehingga janji Tuhan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberkati. Amin. Saya rasa itu sudah menguatkan semua kita, bukan hanya saudara dan BKY saja. Baiklah, kita akan sama-sama berdoa untuk menutup kebersamaan kita. Berita Sonis itu orang boleh tolong berdoa bagi kita. Bapak, semawi, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah. Terima kasih karena Anda telah memberkati hambamu, pendeta Purba, demikian juga Ivy, serta Daniel Bang Layar, berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Demikian juga mereka yang telah memberikan komentar atau respon di kolom komen Tuhan. Biarlah berkat Tuhan Engkau multiplikasi bagi mereka, dan biarlah Bapak Engkau akan berkati seluruh pemirsa dalam berkajasmani, semani, pikiran, maupun rohani pekerjaan, usaha tangan, rumah tangga, khususnya rohani mereka Tuhan. Berkat juga Tuhan mereka yang baru mendengarkan pelajaran ini, biarlah mereka pun akan semakin diberkati dan setiap pekan akan menunggu dan mengikuti acara ini. Dengarkan doa kami yang sederhana ini, ampunkan dosa kesalahan kami, dalam berdoa. Amen. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita, dan juga pendeta purba dan pendeta sunik itu, orang yang sudah melayani kita pada episode kali ini, dan para pemirsa sekalian, kami masih akan terus hadir di kuartal depan dengan pelajaran yang baru. Jadi kami sangat menunggu kebersamaan dari para pemirsa juga di minggu-minggu yang akan datang. Kita akan membahas mengenai pertentangan besar. Semoga para pemirsa sudah mendapat akses kepada pelajaran ini, kalaupun belum bisa dicari secara online begitu ya. Pertentangan besar merupakan tema kosmik dari awal sampai pada akhir dari zaman adanya dunia ini. Jadi mari kita pelajari bersama sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ada di dalam firman-Nya, Tuhan memberkati kita sekalian.